ruangan mesinnya, Pak? Iya. Oh. Boleh kita masuk? Boleh, masuk. Oke. Jadi ruangan mesinnya ini mesin apa, Pak? Ya, ini untuk kompresor mesin piser. Kompresor. Untuk mesin penggerak utamanya di mana, Pak? Di bagian bawah. Di bagian bawah ya. Ya. Yang masuk di sini cuma KKM-nya aja atau bisa bagian yang lain? Ya, KKM. Cuma KKM aja yang bisa masuk. Oh, jadi ini mesin dinamo ya, Pak, untuk pendingin. Iya. Untuk membekuin ikannya. Iya, sama kompresor. Yang buat gerakin kompresor. Tempat nyimpan ikannya di mana? Di palkar depan. Palkar depan. Bisa kita ke sana? Bisa. Oke. Ayo. Ya, jadi itulah perjalanan singkat melihat-lihat kapal nelayan tangkap yang berada di Teluk Awang ini. Untuk selanjutnya nanti kita